Kota Batu turut memeriahkan kegiatan Tour de Panderman 2024 yang diadakan oleh Polda Jatim dalam rangka memperingati HUT Bhayangkari. Event ini dimulai dari Polda Jatim dengan garis finish di Kota Batu, menempuh rute yang luar biasa dan penuh tantangan. PJ Wali Kota Batu menyampaikan harapannya agar acara ini dapat meningkatkan prestasi olahraga serta pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu. PJ Wali Kota Batu menyampaikan bahwa event ini adalah kegiatan yang sangat positif. Harapannya dengan menjadi bagian dari event Tour de Panderman 2024 dapat meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Timur serta sekaligus meningkatkan pariwisata di Kota Batu. Event ini juga mendapat respon positif yang luar biasa dari masyarakat. Bukan hanya peserta saja, tapi juga mereka yang mengikuti kegiatan fun bike. Rute fun bike yang dimulai dari Balai Kota Amangtani menuju Sumberjo, Sidomulyo, Bumiaji, Bendo, Alun-Alun Kota Batu, dan kembali finish di Balai Kota Amangtani. Tentunya menjadi hal yang menarik dan disambut baik oleh masyarakat. Dengan suksesnya penyelenggaraan Tour de Panderman 2024 ini, Kota Batu semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi wisata olahraga yang menarik dan mampu menarik minat wisatawan. Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari HUT Bhayangkari, di mana kegiatannya adalah Tour Panderman 2024. Rutenya yang sangat luar biasa karena memilih Kota Batu sebagai tempat finishnya. Kita berharap bahwa ini adalah bagian dari event tour yang sangat baik untuk peningkatan prestasi-prestasi olahraga di Jawa Timur, sekaligus mengenalkan pariwisata yang ada di Jawa Timur, khususnya Kota Batu. Kota Batu tentunya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi Polri, khususnya Polda Jatim, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kita berharap bahwa ini tidak hanya event tahun 2024 saja, tapi bisa menjadi event tahunan yang dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Karena kita melihat animo masyarakat sungguh luar biasa, baik yang mengikuti Tour Panderman sendiri maupun yang kegiatan fun bike tadi yang kita laksanakan bersama Forkopimda. Dan ini kami berharap bahwa akan menjadi peningkatan pariwisata di Kota Wisata Batu dan juga wilayah-wilayah yang dilalui oleh Tour Panderman. Apakah itu Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sukses untuk kegiatan Tour Panderman. Kita bangga bahwa Jawa Timur selalu menjadi kiblat di dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, khususnya olahraga bersepeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai daerah, semua pihak berharap acara ini bisa membawa dampak positif dan terus berlanjut di masa depan. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan.